Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Gaming Timo Dali Munte. Kali ini kita akan bermain gameplay yang baru, yaitu MotoGP 18 ya. Jadi kita akan mencoba untuk bermain MotoGP. Siapa yang tidak tahu MotoGP ya, ini adalah bisa dibilang olahraga favorit saya ya, mungkin juga favorit bagi kalian juga. Dan kita akan coba untuk memainkannya. Oke, kita akan langsung aja. Enter. Quick mode dulu ya, kita akan coba quick mode dulu. Kita langsung ke Grand Prix aja. Di awal-awal ini kita akan coba dulu ya. Nanti di next kita akan coba bermain career ya. Oke, seperti biasa kita akan pilih radarnya dulu. Iya. Ada beberapa radar ya. Ada Dovizioso, ada Dani Pedrosa, ada Marc Marquez seperti biasa. Ini adalah Baby Alien. Dan kalau saya Pak pasti Valentino Rossi, the legend of all ya. Oke, kita akan langsung aja. Kita akan pilih tracknya dulu. Track. Saya sukanya di menjelo Pak ya. Kita menjelo deh. Kita akan langsung aja start race. Let's go. Ini game baru ya, baru. Jadi kita akan coba untuk memainkannya. Nah, kita berada di Italia. Ini adalah tempat tinggal Rossi juga ya, negara Italia. Jadi kita akan bermain di sirkuit Mugello. Let's go. Oke, panjang sirkuit ini ada 5,25 km ya, itu panjangnya Pak ya. Panjangnya, lebarnya 14 meter. Wah, lumayan Pak ya lebarnya Pak. Ini adalah sirkuit favorit Valentino Rossi ya. Nah ini kalau kalian tahu, saya kasih tahu Pak. Oke, kita masih menunggu loadingnya dulu ya. Oke, sudah selesai. Oke, kita akan langsung. Cuacanya cerah ya, clear, oke. Kita langsung saja. Oke, ini siapa nih? Waduh, bisa, revisi aja Pak ya. Oke, go to track. Let's go. Ho ho ho. Kita berada di barisan, aduh, barisan mana kita? Waduh, paling akhir seperti ini Pak ya. Sepertinya kita paling akhir ya. Nah itu, karena kita tidak mengikuti kualifikasi ya. Jadi mungkin kita ada barisan akhir ya. Nah tuh iya, ternyata kita barisan akhir di nomor 24 ya Pak. Oke, okay, let's go. Nice. Kita akan start, oke, sudah dilakukan, mantap. Kita masih di posisi 23 Pak ya, 23. Awas Pak, jangan makan rumput Pak, awas. Hati-hati, tikungan pertama akan kita lewati. Oke, nice, good. Mantap, langsung nomor 7 kita Pak. Langsung nomor 7, mantap. Ini juga sirkuit yang saya suka ya, dari semua sirkuit Mugello ini Pak. Aduh, waduh, kita disinggung ya. Asam murad. Di depan kita ada Maverick Vinales. Oke, sabar dulu. Di depan kita ada Lorenzo. Masih nomor 7 kita. Oke, kita akan mencoba melewati Lorenzo. Tidak bisa, Ibu. Aduh, makan tanah. Jangan makan tanah, Pak. Maverick Vinales masuk. Hati-hati dulu. Hati-hati, Pak. Kita baru nyobain game ini, Pak ya. Jadi masih belum dapat rasa Mbak ya. Sabar dulu. Oke, masuk terus. Lanjut. Oke, awas Pak. Hati-hati. Kita masuk. Mantep ya. Mantep. Awas, dia masuk lagi. Dibalas sama Maverick Vinales. Padahal kita satu tim loh Pak. Aduh. Aduh, dia masuk. Ayo. Jangan mau kalah satu tim ya. Satu tim kita jangan mau kalah Pak. Oke, gas terus. Kita di posisi 8. Aduh,
kita melorot Pak ya di posisi 8. Nah, oke Rosi, kamu jangan melebar Pak. Oke, ini adalah trek lurus ya di Mugello. Kalau nggak salah saya ini adalah trek terpanjang ya, trek lurus terpanjang di Mugello. Oke, speed kita 300 berapa tadi Pak? Aduh nggak kelihatan lagi. Oke, kita dapat, mantap 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 mantap. Kita berhasil mengungguli Maverick Vinales. Di depan kita ada Lorenzo. Lorenzo, kamu saya kejar Lorenzo ya. Aduh, makan tanah Bapak, jangan makan tanah. Supirnya gak benar ya. Oke, kita akan masuk. Aduh, jangan makan tanah, sudah dibilang. Oke. Kita ini dapat. Lorenzo dapat. Mantap. Oke. Aduh, dibabat lagi Bapak. Dibabat lagi sama Lorenzo. Kita masih di posisi 7 ya. Ini susah menyapa sambil komentar Pak. Oke. Kita masih dalam pengejaran Lorenzo. Oke. Oke, kalau di tikungan dapat Pak. Tuh, masuk. Hati-hati. Masuk di dalam ini. Aduh, belum dapat. Ayo Rossi. Lorenzo adalah tim satu tim dulu ya bersama Rossi. Oke, kita tutup jalannya. Jangan dikasih jalan, tutup lagi. Oke. Oke, lanjut. Hati-hati. Hati-hati dulu. Oke, mantap. Gas terus. Di depan kita ada Andrea Iannone. Andrea Iannone adalah anak didik Rossi juga ya. Sama-sama dari Italia. Aduh, kamu kok melebar, Bapak? Bapakku. Aduh. Oke, trek lurus. Oke, awas. Ada Lorenzo. Dan ini adalah lap terakhir. Lap terakhir kita masih di posisi 6 ya, posisi 6. Ayo, awas. Iya, mantap Bapak. Aduh, awas jangan makan rumput. Oke, kita dapat nih, kita dapat. Mantap, dapat. Oke, nice. Oke, hati-hati. Di depan kita ada Juan Zarco. Kita sudah berada di posisi 5 sekarang ya, mantap. Awas, kakinya turun Pak ya, ngapain turun Pak? Rossi gaya-gaya nih, pakai turun kaki. Ayo, Zarco. Minimal kita 3 besar, oke? Minimal kita 3 besar, ayo. Aduh, jangan Pak melebar Pak. Jangan melebar Pak. Ayo Pak, ayo gas terus Pak. Ayo, minimal kita 3 besar. Jangan memalukan Valentino Rossi Pak. Kita boleh tua, tapi jiwa muda. Aduh, makan tanah, untung saja tidak. Ayo gas lagi terus. Harus dapat nih Pak. Oke, mantap. Aduh, hampir jatuh Bapak. Remnya bagus-bagus Pak, remnya Pak. Aduh, di depan kita mesin Zarco ya. Oke, apakah ini dapat ya Pak? Mudah-mudahan dapat Pak ya. Ayo. Please. Ayo, kita bisa. Ayo kita bisa. Oke. Sepertinya tidak bisa. Aduh. Kita di posisi 5 ya, di posisi 5. Aduh, kurang jago nih mainnya Pak. Kurang jago. Aduh, tidak mungkin dibalap. Saudara-saudara kita dibalap oleh Iannone. Tidak mungkin. Di trek lurus kita masih menang. Oke, nice. Untung selamat Pak ya. Untung selamat. Oke, nice. Oke, nggak apa-apa, kita finish 5 ya. Oke, nggak apa-apa. Di awal-awal ini kita finish 5. Boleh, mantap. Oke, nice. Untuk awal-awal finish 5 boleh lah Pak ya. Oke. Di posisi pertama itu ada Andre Dovizioso, 2 Marquez, Dani Pedrosa nomor 3, Juan Zarco nomor 5, seperti biasa kita Valentino Rossi. Oke. Oke, mantap. Masih Pak, belum. Oke, sekian dulu bermain MotoGP 18 kita. Next kita akan lanjut lagi bermain MotoGP dengan rider yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Tim Modal Limited. Channel ini butuh support dari kalian, tanpa kalian channel ini nothing. Oke, sekian saja, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.